Kalau berbicara tentang yang tersentuh, dari dulu sampai sekarang itu selalu ada yang tersentuh. Di akhir-akhir ini, itu dikenal dengan yang namanya Kristen Progresif. Seperti berada di media sosial, jadi seringkali banyak orang menyebutkan atau utara kata-kata tentang mereka, judul mereka, dan seringkali ideologi-ideologi yang dibuat itu kembali itu pasti ada berbagai kepentingan. Tetapi bahwa yang utama itu sebenarnya tidak mungkin terhalang pada yang baik atau produk-produk ini kepada kita tidak itu memang kita harus menilai dari buahnya. Jadi kalau banyak orang ini pada yang kita memiliki ideologi tertentu tidak apa-apa, bagi kita itu penting buahnya banyak atau tidak. Kalau tujuan yang baik dan dikasihkan buah yang baik, maka tentu saja terjadi konflik perasaan dari kampus. Tetapi kalau akhirnya itu punya kepentingan dan perasaan motivasi yang kurang baik, maka kita akan tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan perasaan dari kampus, tetapi dari manusia. Nah, saudara sekalian yang terkasih, demikian pun di dalam kehidupan kita itu, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang tertentu yang disekati, itu bukan karena kita sudah mendapatkan sertifikat partis untuk pertama dan lain-lain. Tetapi sejatinya bahwa ucapan itu menjadi praktek pembinaan buah dan perbuatan. Maka mari kita terus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan apapun hal lain dari keputusan kita masing-masing. Semoga dengan buah terbaik yang kita hasilkan dari Kristus, orang menjadi percaya bahwa Kristus itu sungguh Mesias yang kepada kanan dan sungguh Dia yang dimasakkan dari atas Tuhan.